Allahumma laka syukru wa bika amatu wa la rizqa illa bika. Assalamualaikum teman-teman, jumpa kembali dan kembali berjumpa di channel kami teman-teman. Dan saat ini saya berkesempatan jalan-jalan sore atau ngabuburit sore, mumpung saat ini Malang lagi tidak hujan. Biasanya setiap sore pasti diguyur hujan. Nah, berkesempatan sore ini saya berada di alun-alun, tempatnya di sekitar Masjid Jameh di Kota Malang. Kita lihat sesaat seperti apa warga Kota Malang yang lagi ngabuburit di sekitar alun-alun ataupun di Masjid Jameh ini teman-teman. Suasana sore menjelang berbuka puasa di alun-alun ini, nampak masyarakat Kota Malang saat ini lagi santai sambil sesaat menunggu datangnya beduk maghrib. Mereka juga melakukan aktivitas di alun-alun ataupun sekedar duduk-duduk menunggu waktu beduk maghrib tiba teman-teman. Mereka juga selain dengan keluarganya ataupun kerabatnya ataupun lagi santai. Kebetulan hari ini cuacanya cukup terang, jadi tidak hujan. Banyak warga Kota Malang yang saat ini melakukan aktivitas di alun-alun sambil menunggu datangnya beduk maghrib, teman-teman. Pada kesempatan kali ini juga dari ibu-ibu yang saat ini lagi melakukan pembagian takjil secara gratis. Mereka membagikan sedekah makanan atau sekedar untuk bisa berbuka puasa nantinya bagi masyarakat ataupun warga Kota Malang yang saat ini lagi menunggu datangnya beduk maghrib di sekitar alun-alun ataupun di sekitar Masjid Jameh Kota Malang nih teman-teman. Sedekah buka gratis ini juga banyak direspon yang saat ini lagi menunggu atau lagi ngabuburit ya, menunggu datangnya waktu beduk maghrib di depan Masjid Jameh Kota Malang ini. Mereka juga antusias mendapatkan nasi kotak dari ibu-ibu yang saat ini dibagikan. Semoga ini menjadikan sedekah yang memberikan berkah baik bagi yang menerima maupun yang memberikan sedekah buka puasa ini teman-teman. Coba kita mendekat ke ibu-ibu yang baru saja membagikan. Assalamualaikum. Ini lagi dalam rangka apa? Bagi-bagi takjil dan buka puasa ya. Indahnya berbagi ya. Dari mana ibu? Alhamdulillah, dari ibu mami kita. Di mana itu? Oh, dari Kadang ya, dari Kota Malang saja ya. Terima kasih ya. Semoga sedekahnya berkah. Amin. Diterima, semoga yang mendapatkan juga berkah. Amin. Sesaat kita bergerak ke Masjid Agung Jameh Kota Malang, mencoba seperti apa suasana di Masjid Agung Jameh Kota Malang ini teman-teman. Suasana ngabuburit atau menanti kedatangan waktu maghrib di serambi depan Masjid Agung Jameh Kota Malang ini juga banyak didatangi oleh warga Kota Malang ataupun warga kota dari luar Kota Malang yang mungkin saat ini lagi di Malang ataupun saat ini sedang istirahat menunggu kedatangan beduk maghrib yang saat ini juga melangsungkan penantian waktu berbuka puasa teman-teman. Mereka juga terlihat dengan keluarganya, dengan kerabatnya yang saat ini
banyak untuk istirahat sambil ngabuburit di serambi depan Masjid Agung Jamek Kota Malang ini. Mencoba untuk bergerak ke dalam, mencoba untuk tahu seperti apa suasana di bagian dalam Masjid Agung atau Masjid Jamek Kota Malang ini. Masjid Jamek ini dinobatkan sebagai masjid kedua di Jawa Timur yang masih mempertahankan bangunan-bangunan lama atau peninggalan lama. Hingga sampai saat ini masih dipertahankan. Sementara untuk masjid yang pertama di Jawa Timur dinobatkan pada Masjid Jamek di Gresik, di Kota Gresik. Saya mencoba bergerak untuk ke samping kiri. Nah, kita lihat juga beberapa jamaah yang saat ini juga menunggu beduk maghrib, sudah mempersiapkan takjil. Kita coba terus bergerak ke sisi yang ini, teman-teman. Ini saya sangat tertarik dengan bangunan lorong ini. Klasik sekali ini, teman-teman. Lorong segi empat ini, teman-teman. Menjelang sore, semakin sore, banyak yang sudah standby atau ngabuburit di halaman depan Masjid Jamek Kota Malang ini. Semuanya sudah berkumpul dan juga mempersiapkan menu buka bersama ini. Nah, kebetulan ini ada Pak, siapa Pak namanya Pak? Yanto. Dari Malang kah atau luar kota? Surabaya. Waduh, Surabaya luar biasa. Apa yang menarik bisa buka bersama di sini nanti Pak? Ya, setelah buka puasa rame-rame. Iya. Iya, satu, dua, tiga. Memang ada acara di Malang kah atau? Ya, ada acara dalam rangka penjemputan ponakan. Oh, langsung mampir berbuka bersama di sini ya. Menarik kak Mak, Masjid Agung ini, Pak? Sangat menarik sekali. Arsiteknya, bangunannya ya, Pak ya? Ini bagus sekali. Bangunan kuno ya, Pak ya? Selamat berbuka puasa, Pak. Berapa menit lagi, Pak? Udah ngomong. Ini lebar berapa diameter? Kurang lebih 1 meter. 1 meter, Pak. Kurang lebih 1 meter. Wah, teman-teman, sesaat lagi sudah mau dipukul beduknya. Monggo. Wah, suaranya mantep, teman-teman. Kuat nih beduk. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah teman-teman, tadi peduknya dipukul, wah seru sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah mulai takjil dulu teman-teman. Saat ini saya bersama Pak Sinten Pak? Rizky. Pak Rizky. Wah, dari? Pasuruan. Wah, Pasuruan? Iya. Wah, kok jauh Pak? Iya Pak, anak-anak minta jalan-jalan. Oh, betulan ke sini? Iya. Allahumma lakasum tu, wabika amantu, wala rizika afrofi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 r
Suasana takjil ini teman-teman, atau berbuka puasa secara bersama-sama ini menjadi sebuah kebersamaan ya, yang hadir
hadir di sini, tidak hanya dari kota Malang, tapi luar kota juga hadir. Artinya saya juga bisa silaturahmi ya Pak ya, bisa berkenalan dengan saudara-saudara dari luar kota yang saat ini lagi ngumpul menikmati takjil dan buka bersama. Semoga Ramadan ini membawa berkah, semoga puasa kita diterima ya Pak ya. Amin. Amin.